Oke teman-teman, jadi kali ini gue bakal main The Dark Internet. Jadi gamenya dari update ya. Dulunya itu dia dirilis pada tahun 2019 ya. Jadi kali ini dia sekarang versinya 2.0.0 ya. Jadi ini perubahannya itu banyak banget ya. Nanti kita coba lihat ya. Oke, sebelum aja subscribe dulu ya. Oke, untuk bahasanya nih, bahasa Inggris ya. Gue gak ngerti juga bahasa Spanyol. Oke. Untuk modalnya ya, untuk difficulty-nya. Ghost ini dia gak nyerang ya. Oke deh, main ekstrim aja ya, bintang 4. Play. Nah, ini dia. Ini story-nya. Awal mula si cewek ini diculik ya sama YouTuber gila ini. Mulai ragu nih ceweknya nih. Terus dibunuh guys, dibunuh secara mengenaskan, yakin. Amelia, oke, nggak tahu cuy itu soalnya kecil banget ya bacanya. Oke, ini kita nih yang masuk ya. Loading, tunggu dulu masuk ke in gamenya. Dulunya itu bahasa Spanyol, gue pernah main tapi bahasa Spanyol jadi gue nggak jadi mainnya. Jadi sekarang ada penambahan bahasa Inggrisnya. Nah ini orang baru. Aduh, digigit kucing. Kendalanya. Cuy, kendalanya ini kita ini digigit kucing ya. Jadi dia ganggu banget. Itu ada kaset. Gak butuh ya. Cuman dengerin rekamannya dia. Itu ada baterai. Oke, gua ambil dulu. Penting nih, penting. Awas ya, di sini lantainya bunyi banget. Kalau kita mau nginjak lantainya dia bakal nyamperin ya. Soalnya larinya dia tuh cepet banget kalau di mode ekstrim. Kucing. Gak boleh sampai kena kucingnya. Bunyi kan. Oke. Oke. Gue pancing dulu pakai boneka ya. Oh my god. Ya di mode dia cepet banget larinya. Itu ada set key ya, itu kunci baru. Ntar gue pancing dulu deh. Oh my god. Oke. Aslinya itu YouTuber ini dia baik ya, tapi ini cuma di game doang. Aduh. Oh my god. Ya, mati gue nih. Ya, lambat gue. Mati gue kan. Itu kucingnya, cuy. Parah nih, tuh liatin. Tuh gila lo kucingnya, ganas banget. Gue pancing lagi pakai ini kaset, ini enggak butuh ini buat cuman dengerin rekamannya dia aja. Aduh, maaf cuy, berisik cuy. Ini dia papan oijanya. Konyol gue matinya. Ini ada oijan. Ini buat pancingan aja cuy ini. Ada di lantai yang bunyi. Oh my god. Kalian coba deh main extreme mode ya. Aduh ini gak butuh salib yang itu. Gue butuhnya yang di sana ya. Biar lebih enak tempatnya. Ah ada HP, ada HP. Oke ngumpet cuy, ngumpet. Duh sekarang topinya dia bukan default lagi ya. Dia ini YouTuber terbesar di dunia ya, soalnya subs-nya dia tuh sudah jutaan. Bayangin ya. Gua aja masih 300 cuy. Oke.
pakai itu, gua nanti ambil kuncinya ya, kunci safe-nya. Tuh bunyi kan. Susah juga kok ekstrim ini cuy, jangan pernah nyobain ekstrim mode ya. Susah banget modenya. Ntar bunyi kan. Ada potongan. Oh iya. Oke. Gua naik. Nice, ini nembus kesini cuy. Nembus yang tadi. Oke, dari mana dia? Sekarang pintu ganti ya. Pintu itu kayak ada percak darahnya. Bukan pintu default lagi. Biar enggak bosen ya grafiknya. Buat pancingan aja nih. Botol. Oke. Gua mati berapa kali ya? Satu kali kayaknya dari gua. Kucingnya cuy. Ini dia. Set key. Pancing lagi pakai botol ini buat pancingan aja cuy. Tuh gila. Kucingnya ikutan dong. Ikutan dia. Gue nanti harus nembak kucingnya cuy. Kucingnya soalnya gigit. Cuy kucingnya. Oke, dapat skop. Tadi di sini ada kelelawar ya. Dia bakal manggil nanti. Tuh kan. Nanti dia bakal manggil. Tuh, itu dia. Tuh ini ada kelelawarnya. Oke, lari-lari cuy, lari. Oke, ini item baru ya. Bisa ngelihat dia dari jarak jauh. Oh. Tuh, liatin. Kartunya ya. Dia itu suka judi ya. Dia itu suka judi. Aduh. Mati gua, ngumpet dulu. Hampir aja. Oke. Liatin topinya sekarang dia beda ya. Oke, pancing kaki pakai botol. Itu dia. Aja. Oh ya, ini ada papan Oija lagi. Aduh kan ada kucing. Ganggu banget cuy kucingnya. Maget. Oh mati gua nih, mati gua nih. Aduh. Pincang gua cuy. Yang ngeselin kucingnya sih masalahnya. Oke, tinggal satu papan Oija lagi. Aduh kan ngelek kan. Oh my god, dia ngerti banget ya. Kok kita ada di situ ya? Udah, gua harus nyari drone-nya. Di mana nih drone-nya? Hebat lantai yang bunyi cuy. Ngeselin ya. Kok harus butuh drone sih masalahnya. Tapi gimana drone-nya? Oh itu dia drone-nya, oh my god. Ntar, drone-nya ada di situ. Pokoknya drone-nya ada di situ. Ntar deh. Aku bakal setir. Dia gak bisa lewat ya. Gak bisa lewat gue cuy. What happened? Tuh gak bisa lewat. Mungkin ada yang ngehalangin atau gimana. Oke.
Kentar. Kayaknya durasi video ini lama banget ya cuy, karena gue main ekstrim itu dia susah banget deh larinya. Larinya dia cepet banget. Ini buat ngambil senjata fungsinya. Kalau kita pakai drone ini aman, kita nggak bisa di kill ya. Juga nggak bisa dirusain nih drone-nya. Oke, berkunci. Kunci peti. Itu kan itu super gilanya. Dia gila. Sudah jutaan sub, dia masih jahat ya. Masih kejam banget dia. Oke. Dapat kunci. Tinggal pancing aja. Ini fungsi buat ngambil senjata, cuy. Mana dia? Ah nyangkut. Ah, kucing dong. Ntar yang harus gua kill itu pembunuhnya dulu cuy. Ah, sini kau. Ah, kucingnya. Mana? Aduh, kucingnya. Ah, bagus mati kau. Oke. Okay. Mati cuy kucingnya cuy. Ah, bagus mati kau. Oke. Okay. Tinggal satu kucing lagi. Yang ben. Ganggu soalnya cuy kucingnya. Tukan. Ah, bagus. Rasain. Dikit gua sih. Oke, sekarang kucingnya enggak ada yang ganggu kita lagi sekarang. Oke. Itu dia. Oke, gua ambil amunisi lagi. Oke. Buat nanti aja ini, buat nanti. Kita terap di sini. Voy a por ti. No tengo tiempo para esto. Te tengo. Aduh kan. Kupancing lagi. Nice. Apa lagi yang belum ya? Oh ya, Oija yang belum. No tengo tiempo para esto. Kayaknya di bawah deh. Di bawah sudah anjir. No tienes capadas de nuevo. De eso estoy seguro. Di mana ya satunya? Escape si quieres vivir. Te escuché. Ah, ini dia. Oke. Ini papan Oija yang terakhir. Oh kan. Jadi ini harus sering dipancing soalnya larinya itu cepat banget. Harus waspada. Kan dia balik lagi. Oke. Mana? Oke itu dia. Ini yang terakhir. Siapin shotgunnya ya buat nembak dia. Itu kan bunyi kan ganggu cuy, nyebelin ya lantai yang bunyi tuh nyebelin. Ya, mana kau? No tengo tiempo para esto. Oke, mana nih? Psikopatnya mana? Itu berjahat, oh itu. CU1, oke. CU1. Oke. CU1. Oh, masuk dia. Ah, bagus mati kau. Oke.
Gak apa lagi. Oh iya, boneka. Ntar gue harus cari salib. Mana ini salib? Aduh, gak ketemu dong salib. Mana ini dia? Ah, bunyi dong. Ntar. Susah banget ini. Cepet. Oke. Mana. Mana psikopatnya? Dia budek ya? Oh, enggak. Itu topinya langsung ganti ya topinya ya? Bukan topi yang Rubik tadi. Dia langsung ganti. Tadi kan padahal warna merah. Mati ku. Warna merah ya tadi. Ganti dia. Ganti topi dia. Ketawa lagi gua. Oke, itu ada kepala kambing. Oke, kita buat kepala kambing. Fungsinya buat naruh di sini. Tinggal boneka. Boneka yang belum. Ambil dulu nih koinnya. Awas, di mana dia? Gue seneng banget ya cuy ya main beginian, main mesin capit. Malah kepencet acid tadi. Oke, ambil koin. Ntar, gue coba dulu. Cocok atau enggak ya? Yang merah deh. Oke, kan. Cocok. Gak cocok dong. Aduh. Gak cocok segala. Coba ya, yang hijau itu ya. Kalau hijau gak cocok, berarti yang biru itu tadi. Bukan. Mati satu kali gua. Konyol banget kan. Biasanya gue main game horror tuh dia, gue gak ada matiin tuh. Please. Aduh. Gak cocok. Berarti yang biru. Oke, gue bakal ambil koin lagi. Ini dia. Berarti yang biru dong. Padahal gak cocok nih soalnya boneka. Jadi gue gak ngerti. Aduh, malah pake macet. Ngumpet. Aduh kan eh. Hei, jangan kepencet ngumpet. Ini kan bunyi kan. Oke. Aduh malah bunyi di situ. Oke. Ini yang terakhir. Jangan sampai gak cocok. Oke, nice. Akhirnya berhasil gue extreme mode. Tapi ada matinya cuy. Mati satu kali ya. Oke ini. Gue ambil, gue delete. Postingan yang dia bunuh tadi ya, cewek tadi ya. Langsung keluar. Kita hack cuy. Apa tuh? Akunnya dia ya. Datanya dia, kita retas. Tuh, tadinya dia topinya
warna putih ya, kok ganti ya? The Dark Internet, oke. Tamat, mode ekstrim tamat. Oke cuy, mungkin sampai di sana cuy videonya cuy ya. Oke, bye bye.